Kalian kenal beliau? Beliau bukan koruptor, beliau bukan pembunuh, dan beliau bukan kriminal. Santun begitu tegas dalam menyampaikan setiap isi ceramahnya. Viral, Princess Hula Hula seorang waria bela Habib Rizik Sihab. Princess Hula Hula mengatakan sebagai banci bisa membedakan antara ulama betulan dan bukan ulama. Kesaksian waria Princess Hula Hula itu ditampilkan dalam video berdurasi hampir semenit oleh akun media sosial Twitter @cobeh09. Menurut Princess Hula Hula, dirinya yang merasa hina karena merupakan seorang banci nyatanya masih bisa membedakan mana yang ulama dan mana yang bukan ulama. Di akhir video, waria tersebut mempertanyakan kemusliman umat muslim yang tak bisa menghargai serta menghormati sosok Habib Rizik Sihab. Kalian kenal beliau? Beliau bukan koruptor, beliau bukan pembunuh, dan beliau bukan kriminal. Tapi sampai sekarang, gue sendiri gak ngerti kenapa beliau begitu dimusuhin, kenapa beliau begitu ditakutin. Bahkan parahnya, ada yang mengaku muslim tapi membenci beliau. Gue sebanci-banci ini, sehina-hinanya ini di mata kalian, masih bisa membedakan yang namanya ulama dan yang bukan ulama. Dan beliau ini begitu santun, begitu tegas dalam menyampaikan setiap isi ceramahnya. So, buat kalian yang mengaku-ngaku muslim tapi gak bisa menghormatin beliau, please koreksi lagi muslim yang kalian maksud itu apa. Tidak diketahui identitas sebenarnya dari Princess Hula Hula tersebut. Namun dalam kolom komentar postingan itu, banyak warganet yang mendoakan agar dia kembali kepada fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Hormatin beliau, please koreksi lagi muslim yang kalian maksud itu apa.